Okay, assalamualaikum. Apa khabar semua peminat Liga Malaysia? Untuk minggu ini, ruangan 5 minit bersama saya dengan pemain Selangor yang kini kian melonjak naik namanya, iaitu Mukhairi Ajmal. Okey, Mukhairi, apa khabar Mukhairi? Baik. So, Mukhairi, kita nak tanya sikitlah tentang diri Mukhairi ni. Boleh Mukhairi share sikit tak? Kongsi sikit tak? Asal mana Mukhairi ni sebenarnya? Dan kalau boleh cerita sikitlah latar belakang Mukhairi sebelum join Selangor. Ataupun ada nama glamour sebenarnya. Mukhairi nama macam skimos kan? Nama penuh saya Muhammad Mukhairi Ajmal bin Mahdi. Saya asal daripada Pahang, Kuantan. Dulu start dengan Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Lepas tu saya pergi ke Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail 2 tahun. Start daripada situ saya umur 16 tahun saya dah start bermain Piala Belia. Lepas tu saya keluar daripada Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail, saya terus pergi ke Perak. Sertai Piala Presiden PKMP. Okay, kita reverse sikit. Semasa sebelum start main bola ni, siapa yang orang kata menjadi pemangkin ataupun yang banyak bagi galakan? Ayah ke, mungkin ada abang ke, macam ni? Bapak saya lah, sebab saya suka ikut bapak saya pergi tengok bola. Suka tengok bapak saya bermain bola, dia bermain friendly biasa-biasa je. Start situ, dia lah selalu yang berikan semangat kepada saya. Setiap kali saya ada liga time sekolah rendah, dia datang lah support dengan mak saya. Dan mak saya sebenarnya nak saya belajar, tapi saya dah cakap dekat mak saya, saya cakap kalau saya boleh bantu family saya, saya akan teruskan dengan kerjaya bola sepak. Okay, macam mak kata, ayah borek nak rintik lah. Okay, dia menjadi yang kata apa, influencer lah terhadap Mukhairi sini. Siapa idola Mukhairi masa start sebelum naik ni? First saya pergi stadium, saya suka tengok Afiq Kamal lah. Okay. Start tu saya tengok dia punya hantaran memang baik lah. First tu saya kenal player Pahang kat situ lah, sebab time tu Pahang tengah naik. Dan saya berminat lah time tu dengan apa, dengan suasana stadium. First time saya masuk stadium, saya rasa InsyaAllah kalau ada rezeki aku nak main lah dekat situ. Alright, so selepas tu nak tanya sikit lah. Kita masih ingat lagi masa umur 18, Mukhairi dah dapat peluang main dengan PKNP kan. Jarang rasanya player-player muda untuk dapat kata regular first 11 dalam team. Apa perasaan Mukhairi masa tu dah kata dapat main dengan team di Liga Super pula tu? Saya rasa sangat, macam kat moral saya lagi rasa gembira lah, sebab apa, dengan umur saya yang muda saya dapat main dengan team Liga Super. Dan saya rasa dan itu pun management ada bagi tahu ni lah peluang untuk tunjuk bakat saya, dan tunjukkanlah bakat apa yang anda ada. Dan coach pun berikan kepercayaan kepada saya, dan saya alhamdulillah saya dapat buat yang terbaik untuk team tu. Saya dapat bawa PKMP pergi ke suku akhir Piala Malaysia, walaupun time tu dah second round saya baru naik untuk Piala Malaysia. And then saya start time tu first game dengan PKMP Liga Super, saya bermain dengan PKNS. Saya start masuk minit 60. And then second game saya bermain dengan Selangor. Lepas tu saya dah tak naik untuk Liga Super. So, lepas saya pergi ke Vietnam untuk AFF Under 19. Start situ coach Burn panggil saya naik untuk bantu lah team Liga Super time tu. Okay, kita tolak sikit cerita dalam padang, tanya sikit lah. Ada hobi tertentu ke? Sebab player ni ada juga macam kenal-kenal ada yang minat kereta lah, minat memancing lah kan. Ada juga kata meminat macam-macam lah. So macam ni ada hobi tersendiri ke? Bila balik saya selalu akan spend time dengan family saya je. Dengan kawan-kawan tu kurang dah. Quality time dengan family lah. Sebab susah sangat nak balik. So masa dengan family tu dah kurang. So hobi saya sebenarnya saya main game je. Saya suka main game je. Kadang tengok mood lah. Kalau macam okay, main lah. Kalau macam mood dah tak ada, rehat je lah. Game apa dah selalu main? Selalu main Mobile Legend. Mobile Legend. Sebab daripada sekolah dulu memang main game tu je. Sebab dulu ada pair. Okay lah, yang terakhir lah Mukhairi. Ini soalan yang biasalah tanya harapan dengan tim Selangor. Tapi untuk Mukhairi sendiri, untuk diri sendiri lah, bersama Selangor,
dan juga mungkin untuk peringkat yang lebih jauh untuk Muhairi. Mungkin Selangor ni menjadi platform yang terbaiklah untuk Muhairi kembangkan di Muhairi lagi. Saya sangat berbesar hati lah sebab apa, saya berada dengan tim yang kelab yang besar dekat Malaysia ni, dan saya rasa teruja, dan saya harap saya dapat berikan komitmen yang terbaik untuk Selangor. Sebab apa, bukan senang lah nak dapat apa, masukkan dalam tim Selangor ni. Saya kak, bukan semua boleh dapat. InsyaAllah atas usaha yang saya lakukan ni, saya harap saya boleh bantulah Selangor untuk tahun ni. Okay, terima kasih banyak Muhairi. Kita harap terbaik untuk sepanjang musim 2022. Jadi setakat ini saja untuk 5 minit bersama, dan kita ucapkan sekali lagi selamat berjaya kepada Muhairi. Download aplikasi Shoot sekarang.